Sama siapa sih ini? Ada Gunung Gede Pangrango, cuman welcome to Ranserenan. Kami akan berbaur lagi dengan alam. Destinasi kita kali ini dari kota Bandung menuju arah barat, yaitu daerah Cipanas, Cianjur, tepatnya di Cibodas Mandalawangi Nature Camp. Sangat disayangkan, kami tidak jadi ngecamp di sini dikarenakan alasan berikut. Yang pertama, si bungsu tidak kuat untuk hiking. Yang kedua, dari parkiran ke campground kurang lebih 500 meter dengan kontur naik turun. Yang ketiga, selama itu bawaan kami lumayan banyak. So, kita putuskan cari lagi lewat Bang Google hampir 1 jam. Cari, akhirnya kita dapatkan lewat Google Map namanya Lembah Permai Resort. Hey, sahabat campers, kita sudah ada di lembah apa? Permai Resort. Ya udah gak apa-apa. Karena kita udah keliling-keliling, capek juga. Akhirnya kita nyampe di lembah Permai Resort. Dan lumayan ini ternyata, kirain di luar ekspektasi ya. Soalnya di Google dikit banget fotonya, ulasannya. Ya. Jadi sekarang kita ulas. Baru soalnya. Baru berapa lama nih? Januari minggu keempat lah kita baru mulai buka. Oh iya. Cuman kemarin memang kebanyakan teman-teman komunitas mobil sama kemah. Jadi yang family nggak kebagian slotnya. Oh family nggak. Nah, baru ini juga nih berapa kali nih. Okay. Isi keluarga-keluarga. Dan ini mantep. Ini mirip kayak Sari Ater, camper van. Panjang ya. Panjang. Jadi depannya hotel, belakangnya camping ground. Ya. Oke, kita bangun tenda. Oke, siap. Gini aja. Udah. Teman-teman, kita dibantu sama si A-nya. Jadi biasanya kita masang tenda sendiri, sekarang dibantu. Dan ini adalah tenda si Jagur biasanya yang Big Tambora, tapi ini lebih anget. Teman-teman, selamat pagi dari Camper Van Lembah Puri Resort, dan kita lagi jalan-jalan pagi ini mengelilingi area camper van-nya, dan banyak banget yang camping di sini karena berapa hari lagi kita menjelang puasa. Ini munggahan kali ya. Ini suasananya mantap. Kemudian di depan juga ada yang naik kuda. Gimana? Lama tapi kemarin. Iya, nah libur ya. Oke. Bentar lagi kita akan berenang. Kita punya fasilitas. Kalau yang camping di sini ada fasilitas kolam renang, playground, dan apa? Lupa lagi. Banyak, nanti kita review. Seger banget. Review toiletnya dan disambut dengan wastafel, jadi nyuci piring. Dan langsung di depan ada air terjun mini. Nah. Dan kamar mandinya lumayan banyak ya. Tapi kita lihat apakah bersih atau enggak ya. Oke. Dan ini toiletnya toilet duduk. Ini lumayan bersih ya. Kemudian ada shower juga buat mandi. Wah, mantap. Mau
sama rombongan dari Sentul. Eh, ngomong-ngomong, Pak siapa? Bapak siapa? Agung. Bapak Agung ya. Pencinta camper van juga. Ya. Dan dipinjemin lampu malam karena lampu kita aduh redup banget. Makasih Pak Agung. Ibu mangga Bu. Ya. Hati-hati nanti. Iya. Di sini juga ada fasilitas air ya. Jadi ada keran buat cuci-cuci di depan tenda. Kemudian di sini juga ada colokan listrik buat ngecas handphone. Dan ketemu Pak Agung. Halo Pak. Udah olahraga Pak? Mau renang? Mau? Hah? Renang mau? Mau? Nama siapa sih ini? Hah? Kakak mana kakak? Hah? Di depan kita ada kafe ya. Dan ini kalau sarapan kita nggak ada, kita bisa beli di sini nih di kafe. Itu menu ringannya ya. Dan ini menu berat. Snacknya menduan sama bakwannya. Ini harga di kafenya ya. Beradik mau bukain jaketnya adiknya. Kita mau berenang ya Dea? Mau berenang ya? Asik. Dan ini udah jam 9, makin lama makin panas di tenda. Waduh. Oke, saatnya kita berenang. Dan disarankan kalau berenang harus pakai kendaraan ya, apalagi tempat ngecamp kami jauh. Camping kita udahan, saatnya kita pulang dan yang lain juga udah pada beres-beres. Sekarang jam 1, aduh cuacanya lumayan terik.